Berikut ini cara menghilangkan getar di HP Oppo. Nah, di sini pada saat kita menekan tombol kembali biasanya ada getar ya, teman-teman ya, ataupun pada saat kita menulis di keyboard itu bisa saja ada getar. Nah, kali ini saya akan bahas untuk cara menghilangkannya. Nah, untuk getar pada tombol kembali ya, kita masuk langsung ke pengaturan. Di sini teman-teman silakan cari yang namanya suara dan getaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada bergetar saat berdering, bergetar saat senyap. Di sini teman-teman bisa nonaktifkan jika tidak mau digunakan. Kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya haptik. Nah, di sini haptik system biasanya. Nah, di sini kalian klik. Nah, kalau aktif seperti ini, teman-teman tinggal nonaktifkan aja. Lalu kalian coba tekan tombol kembali. Nah, sudah tidak ada getarannya ya. Nah, kalian nonaktifkan agar tidak ada getaran. Kemudian selanjutnya kalian masuk lagi di bagian pengaturan tambahan. Lalu di sini kalian cari keyboard dan metode input. Lalu di sini teman-teman silahkan cari yang namanya kelola papan ketik. Lalu kalau kalian menggunakan Google Keyboard, di sini kalian masuk, kemudian pilih preferensi ya. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan cari yang namanya kekuatan getaran saat tombol ditekan. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau seperti ini banyak kekuatannya, kekuatan getar. Jadi kalian bisa atur ya, teman-teman ya, bisa tinggi, bisa rendah ataupun dibuat jadi 0 aja. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.